Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita semuanya sehat. Kebetulan Pak Walianto ini pakai helm, tapi tidak pakai baju. Itu yang membuat unik saya ngambil videonya hari ini. Oke? Walianto, oh, mana? Oh, ini. Jadi ini dia. Kita saksikan lagi bersama Pak Walianto. Kemarin kita ambil videonya Pak Walianto di E24, sekarang di E23, teman-teman ya, blok di E23. Saya tanya tadi, kenapa enggak pakai baju Pak Wal? Ada bisul di punggungnya. Daripada katanya nganggur. Nah, kita lihat Pak, badannya kayak aderai pada Pak Wal, luar biasa memang. Ngeri. Tapi bukan Hercules ini, Bro. Hercules. Adiknya Hercules. Luar biasa badannya Pak Walianto. Banyak juga buahnya ya, Pak Wal. Lumayan ya. Oh, pakai dua alat. Ya memang di sini mulai agak tinggi satu-satu pokoknya. Nah, ini tinggi kayaknya pokoknya ini. Sekitar 4 meter, Om, teman-teman. Ini sekitar 4 meter ya, teman-teman. Jadi pakai egrek. Oke, kita ikuti terus Pak Walianto. Ini yang membuat unik ya, teman-teman ini. Nggak dibawa ke klinik bisulnya Pak Wal? Nggak usah nih, Pak. Itu teman, ada bisul di punggungnya tapi nggak mau ke klinik katanya. Luar biasa padanya kayak. Jangan-jangan Pak Walianto ada hubungannya Hercules. Ada keturunan ini. Ada keturunan. Aku dengar-dengar nih, Pak Walianto mau nambah istri nih. Alhamdulillah. Aduh, teman-teman. Lucu kita sama Pak Walianto ini. Mau nambah istri lagi. Jadi setiap ancak anggota saya itu teman-teman ini rapi songgonya. Hampir semua ancak ancaknya seperti ini. Nah, itu. Seperti itu cara panen yang benar. Nah, seperti itu teman. Ya, habis. Ada pesan-pesannya Pak Walianto? Dulu, ini dulu Pak Wal. Buat teman-teman kita yang menonton video ini, 1-2 kata pesan-pesannya. Ayo Pak Wal. Ya, enggak usah malu-malu. Katanya mau punya istri dua masih malu-malu. Ya perkenalkanlah. Perkenalkan diri dulu. Pak Walianto. Siapa tahu Gondrong, siapa namanya Gondrong? Mana Pak? Namanya si Gondro dulu yang teman kita di sini. Rahmat itu. Rahmat. Salam Pak Rahmat, ini Pak Walianto. Ditonton terus Pak Rahmat. Seperti inilah kita kerjanya di Kalimantan. Ada pesan-pesannya Pak Walianto? Halo teman-temanku yang ada di Kalteng. Inilah lihat saya. Ini Walianto dari Jawa. Sudah berapa tahun di sini ya? Sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun. Iya. Nah Pak Walianto ini teman-teman sudah 7 tahun di sini.
Kemarin dia sudah pulang kampung untuk melihat hasilnya di sini, di kampung. Itu satu rumah seharga 270 juta, teman-teman. Luar biasa. Rela terpisah sama anaknya, 6 tahun baru ketemu. Ya, Pak Wal, kemarin ya? Itu 6 tahun. Di masa depan kita, Pak. Tapi bagi anaknya Pak Walianto, kalau menonton video ini, terus terang aja, kalau pikiran anaknya apa mengambil hikmahnya itu bukan artinya bukan tidak ada kasih sayang, justru kita sayang, makanya kita keluar merantau buat mencarikan ongkos sekolah, biaya anak sampai kuliah, jangan seperti kita lagi kan Pak Wal, kan iya, begitu itu. Ya oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini bersama Pak Walianto. Nanti kita akan mereview video-video selanjutnya. Oke, nah itulah tadi video Pak Walianto, video singkat hari ini. Nanti kita akan mengambil video-video selanjutnya. Dari saya, jaga keselamatannya Pak Walianto ya. Iya, iya Pak. Oke teman-teman, semoga kita sehat selalu dan terus ikuti channel ini. Dan sebelum ditutup video ini, jangan lupa ya teman-teman di subscribe